sediakan atau kami sosialisasikan, karena IPTI itu adalah untuk kepentingan rakyat dan kepentingan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi bukan hanya dia juga besar, karena tidak ada pemerintah yang bisa besar Pak tanpa disinergikan dengan lembaga-lembaga ini. Saya kira seperti itu, Pak. Iya. Ada yang menarik kemarin ketika sekitar 190 orang yang sudah memiliki badan usaha. Ya, artinya mestinya gitu. Tantangan bukan tantangan nasional, itu global. Iya, betul. Dan global. Dan negara maju itu ditentukan oleh jumlah wirausaha. Iya, betul.